Kamu boleh lari daripada perasaan sedih, perasaan hiba, perasaan remuk, kecewa. So, sebenarnya lagu yang seterusnya ini yang bakal saya nyanyikan, saya tulis lagu ni ketika I was at my lowest. Di saat itu saya merasakan bahawa diri saya ni tidak diperlukan lagi, tidak dihargai lagi, dan saya merasakan setiap dari kita tu pasti pernah merasakan perasaan ini. Betul tak? Masih ke dah move on? Masih? Kenapa? Masih? She masih sedih. Untuk nyanyi lagu ni, I dah simpan dalam disket kepala I. Walaupun I dah bahagia, tapi I masih I still ada kat dalam benak fikiran I, disket tak I buat klik untuk nyanyi lagu yang seterusnya. Bye-bye. Dan lagu ni saya tujukan khas buat seseorang yang tidak berada di sini.